Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mobil Petualang. Informasi seputar ekstraksi Bluebird dan otomotif ada di channel ini. Ya, ini adalah kumpulan mobil-mobil ekstraksi yang ada di pool Bluebird Cijantung. Buat teman-teman yang lagi cari kendaraan khususnya ekstraksi, silakan telepon atau WA, nomor akan saya cantumin di deskripsi. Ini unit sedang banyak. Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah datang, akan saya sebutkan di video kali ini. Ini sudah laku 2013, tapi Gen 2 habis ya, warna hitam. Ini ready, ini punyanya konsumen saya, batal dia naik upgrade ke Mobilio. Ini sudah upgrade, kondisinya sudah ada kaca film, power window, audio. Untuk harga silakan telepon aja. Kemudian untuk yang warna silver, ini ready nih. Silver ready, pajaknya bulan 8. Ya, ini pajaknya untuk Gen 3 itu sekitar 2 jutaan ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada warna hitam. Pajaknya juga sama, bulan 8. Ini mobilnya. Kilometer rata-rata di 300-an, kecuali yang itu abu-abu, itu sangat rendah sekali, 270 ribuan. Nah, kemudian ini ada yang sudah upgrade. Ini full upgrade ya. Harganya yang ini 82,5 juta sudah full upgrade, body kit dan aksesoris lainnya. Kemudian yang standar ini ada lagi warna hitam. Pajaknya bulan 11. Ya, jadi kita hitam punya dua ya. Tuh. Satu, dua. Kemudian di belakang sana ada warna silver ribbon. Yang di sana ada silver ribbon, kemudian abu-abu di kita banyak ya. Hitam ada satu lagi nih, baru datang juga. Ini belum dibersihin. Jadi stok ready warna hitam tuh ada 3 unit. Untuk abu-abu banyak ya, kita punya 4. Ini abu-abu. Mudah-mudahan nggak kalah sama sinar matahari. Ini juga abu-abu. Pajaknya bulan 8. Kemudian yang ini silver. Silver ini pajaknya bulan 7 tahun 2013. Kemudian ada Avanza juga, ini tahun 2012. Ya, ini teman-teman stok yang ada di kita. Ada beberapa unit yang siap upgrade ya. Ini Gen 3 tahun 2013. Untuk harga, kita bicarakan harga ya. Kenapa nggak saya pasang tinggi-tinggi juga ya? Karena itu sudah standar yang ada di Jakarta. Untuk Gen 3 seperti ini standar. Saya jelasin sekali lagi ya, ini standar. Ini standar. Harga netnya teman-teman 67.500. 67.500, teman-teman sudah bisa beli mobil ini. Warnanya sudah dicat antara hitam, abu-abu, silver, itu terserah. Jadi warnanya sudah dicat, platnya sudah hitam. Seperti ini platnya ya, sudah hitam. Kemudian dia masih standar. Dibilang standar itu apa? Nah, itu untuk power window-nya dia masih window of the power ya, atau belum ada electric mirror, belum power window. Nih, ini standar. Audionya juga standar. Ini kayak gini, single din. Terus juga dia electricnya masih manual, spionnya masih manual. Ini tampilan standar dan belum ada kaca film. Banyak yang bertanya, harga tersebut sudah termasuk balik nama apa belum? Di video kali ini saya akan jelasin ya. Jadi kita jual mobil ini kondisi seperti ini teman-teman. Misalkan pajaknya bulan 8, itu nama PT. Kita jual kondisi pajak hidup, kemudian namanya masih nama PT. Jika teman-teman mau belinya BBN, harga 67,5 itu tidak termasuk cabut berkas dan balik nama. Jadi teman-teman urus sendiri atau urus di kita juga bisa.
Untuk cabut berkasnya kurang lebih 2,5 juta. Untuk balik nama dan mutasi tergantung wilayah masing-masing. Semoga sih informasinya dapat tersampaikan ya. Jadi harga standar 67,5 itu unit saja sudah dicat dan sudah plat hitam seperti ini. Ini juga sudah plat hitam tapi platnya belum dipasang. Beda lagi sama yang ini sudah upgrade full eksterior, interior, audio dan velg racing, body kit semuanya. Nah, ini tergantung budget masing-masing. Ada juga yang di kita paket ekonomis, paket bisnis sama paket eksekutif. Nah, jadi untuk upgrade-nya teman-teman bisa sesuaikan dengan budgetnya masing-masing atau sesuai dengan kebutuhan ya. Tidak serta-merta harus paket bisnis atau paket eksekutif atau standar, enggak ya, tergantung teman-teman ada dananya berapa, kemudian apa aja yang mau di-upgrade kita nanti hitungin. Nah, ini mobil Yo, ini udah laku ya buat Pak Deddy, tinggal finishing aja salon. Kemudian kita ada Silver 2013, ada Mercy C200, ini cukup lama di kita nih, mudah-mudahan secepatnya laku. Mobilnya enak, cuman fuel pump-nya aja ini, tinggal teman-teman PR tinggal di fuel pump aja. Ini juga sama, ini tinggal dikirim aja unitnya, udah laku juga. Oke, kita lanjut ke upgrade. Nah, kita bicara tentang upgrade. Upgrade itu kita tidak memaksakan memaksakan harus 75 juta atau 78,5 juta yang pakai bisnis ya, tidak. Contohnya ini, dia pengen pasang power window aja sama kaca film audio. Nah, ini juga bisa ya. Nanti tinggal teman-teman kurangin aja maunya yang mana aja, nanti kita tinggal hitung ulang. Ini warna abu-abu. Ini rencananya dikirim tidak jauh nih ke daerah Jati Asih. Ya, masih dekat-dekat sini juga. Ini upgrade-nya kaca film audio power window alarm. Nah, ini sedang pemasangan power window. Seperti ini ya, kita pemasangan di pool, jadi kalau ada apa-apa juga bisa diperbaiki di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ini abu-abu udah mau dikirim. Kemudian di sana juga ada, itu rencananya mau di upgrade paket ekonomis. Kalau ini Gen 2 ya, ini punya pakaian. Ya, ini udah 2 tahun lebih nih. Masih oke punya. Cuman ganti kanvas leng, kanvas kopling, kanvas rem aja. Nah, ini yang akan di-upgrade paket ekonomis. Nah, ini pemasangan kaca film, audio, power window. Nanti akan saya review lagi. Ini rencananya Gunung Putri, Bogor. Nah, ini dia pemasangan kaca filmnya 60% untuk samping. Samping 60 ya, Pul ya? Nah, samping 60, depan 40. Ya, 40%, belakang juga 60%. Ini abu-abu juga nih. Pajaknya panjang bulan 8. Nanti akan gue review setelah mobil ini jadi. Kita juga masih ada Almera ya. Almera unitnya ada di belah sana. Dua unit abu-abu, nanti akan saya bikin videonya sendiri. Ya, sekian dulu, mudah-mudahan informasinya tersampaikan dengan baik agar tidak teman-teman juga bingung sudah termasuk baik nama atau gimana yang standarnya. Nah, itu sekali lagi saya jelasin, harga 67,5 itu belum termasuk biaya balik nama atau cabut berkas. Itu unitnya standar sesuai dengan informasi yang tadi saya berikan. Oke, sekian dulu video dari Mobil Petualang, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share ke media sosial, Facebook, Instagram. Tentunya jangan lupa subscribe agar channel ini semakin terus berkembang. Akhir kata gue ucapin terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.